Oke, market crypto nggak stabil dan sampai volatile ya. Kondisi geopolitik pasca perang ya, sana sini akibat invasi Rusia terhadap Ukraina ya, akan semakin memanas. Dan pengadilan Kanada yang akhirnya memutuskan untuk membekukan aset cryptocurrency akibat konvoi freedom di Kanada, teman-teman. Dan simak terus beritanya, teman-teman. Presiden Joe Biden ya, akhirnya memprediksi bahwa Rusia itu diperkirakan akan menyerang Ukraina dalam beberapa minggu ke depan ya, dan ini berbalik terhadap Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, yang kemarin belum bisa memprediksi ya. Dan akhirnya menurut berita dari CNBC, mereka mempunyai alasan untuk percaya bahwa pasukan Rusia berencana dan berniat untuk menyerang Ukraina dalam beberapa minggu mendatang, dalam beberapa hari mendatang pada khususnya, teman-teman. Dan mereka percaya bahwa mereka dapat menargetkan ibu kota Ukraina di Kiev, sebuah kota ya dengan berpenduduk 2,8 juta orang yang tidak bersalah menurut Presiden Joe Biden. Jadi spekulasi ini, berita-berita negatif ini yang mempengaruhi akibat market crypto, dan banyak para investor yang ingin take profit atau menjual asetnya untuk mengamankan asetnya di deposito atau beberapa reksadana di Amerika dengan imbal hasil yang tinggi dan sangat aman, teman-teman. Oke, setelah itu mereka mengungkapkan bahwa Presiden Joe Biden memperkirakan pasukan Rusia itu sudah ada di sisi utara dan timur Ukraina. Nah, ini menyebabkan Presiden Joe Biden sangat optimis bahwa beberapa minggu depan akan ada serangan ke Ukraina menurut berita CNBC, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana ya? Kalian komen di bawah ya terhadap peluang-peluang efek perang ini ya terhadap Bitcoin dan market crypto tentunya. Oke, yang kedua adalah berita dari Kanada ya, pengadilan Kanada itu ternyata sudah membekukan aset kripto ya terkait Freedom Convoy di Kanada. Jadi ini akibat donasi kepada Freedom Convoy di Kanada berupa Bitcoin dan cryptocurrency yang mengakibatkan pengadilan setempat sepakat ya untuk membekukan aset ini karena adanya gugatan class action ya. Gugatan class action ini ya, ini terhadap aksi konvoi kebebasan Freedom Convoy di Kanada yang telah berhasil mengamankan perintah pembekuan dana kripto untuk donasi kegiatan tersebut, teman-teman. Jadi pada hari Kamis, Hakim Pengadilan Tinggi di Ontario itu secara resmi ya membekukan 120 alamat berbeda yang terkait Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan Litecoin. Pat King adalah salah satu terduga penyelenggara Freedom Convoy ikut terkena imbasnya. Mereka dibekukan asetnya setelah menerima donasi berupa kripto. Dan ini adalah kesekian kalinya ya pemerintah setempat melarang perdagangan kripto secara langsung untuk diperjualbelikan ya akibat berdesakan dengan mata uang fiat di beberapa negara berkembang dan negara maju. Karena memang beberapa negara masih belum melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency secara umum, dan ini berdampak kepada penurunan aset besar-besaran dan penurunan harga volatile Bitcoin dan altcoin yang semakin menurun, teman-teman. Tentunya ini adalah prospek jangka pendek, di mana jangka pendek saya rasa Bitcoin dan cryptocurrency masih naik turun dan mengakibatkan ketidakpastian pasar. Dan selanjutnya, untuk jangka panjang saya masih percaya karena beberapa teknologi dan beberapa cryptocurrency roadmap-nya semakin jelas, dan saya masih percaya di seluruh jangka panjang cryptocurrency akan terus naik, teman-teman, grafiknya, teman-teman. Berita berikutnya mengakibatkan potensi kenaikan The Fed ya terhadap suku bunga acuan yang ini untuk meredakan inflasi yang terjadi di Amerika. Sebagian besar pejabat setuju bahwa kenaikan suku bunga yang lebih cepat akan diperlukan jika inflasi ini tidak turun-turun seperti yang diharapkan oleh beberapa pejabat The Fed. Dan sebagian besar pula analisis memperkirakan pejabat The Fed yang akan menaikkan perkiraan itu pada pertengahan Maret 2022 ya, untuk mencerminkan pengurangan inflasi dan peningkatan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Mereka ingin meningkatkan suku bunga acuan The Fed ya. Inflasi telah mencapai tingkat yang setinggi-tingginya selama 4 dekade terakhir ya, dan ini akan mempercepat keputusan The Fed untuk menaikkan ya suku acuan bunga jangka pendek mulai Maret mendatang, teman-teman ya. Dan ini mengakibatkan beberapa investor yang sangat volatile pindah asetnya ke deposito obligasi yang mempunyai bunga suku yang tinggi dari The Fed dan bersifat aman, teman-teman. Dan ini mengakibatkan harga cryptocurrency turun ya, dan altcoin juga turun karena memang investor cabut dari cryptocurrency, take profit, dan ingin mengalihkan asetnya yang lebih aman ya. Secara jangka panjang saya masih percaya harga masih terus naik karena beberapa inovasi cryptocurrency semakin booming,
Dan bagi kalian yang mempunyai uang, ya, cash itu terpenting sekali karena kalian bisa memanfaatkan dollar cost averaging, teman-teman. Berbeda dengan kalian yang jangka pendek, pastikan kalian punya strategi cut and loss-nya, teman-teman. Oke, dan kenaikannya bisa beribu-ribu persen untuk Bitcoin dan cryptocurrency. Oke, kita simak ke trade review sekarang. Oke ya. Nah, ada yang menarik di sini. Saya punya Twitter-nya di Pixel Investor, nanti kalian bisa cek. Keep it mind ya, kuartal 4 2022 itu 300 ribu US dollar. Jadi ini bukan sebuah prediksi yang ngawur, dan saya cuma mau jelasin buat yang investor long term aja, bukan buat kalian yang main jangka pendek dan bukan pingin cuan dari 1-2 minggu, 1-3 bulan ya, karena memang ini bukan investasi become to crazy rich ya teman-teman, kalian bisa pahami. Dan di sini saya masih percaya kalau Bitcoin masih bisa ke 100 ribu atau 200 ribu teman-teman, karena memang saya menggunakan uang dingin ya, saya punya alokasi untuk Bitcoin atau cryptocurrency sendiri, jadi saya nggak bingung ketika harga itu turun teman-teman, karena memang saya punya prospek yang jangka panjang, kebutuhannya untuk jangka panjang teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ya, RSI-nya memang masih cenderung mengikuti apa yang terjadi di 2019 dan 2020 dengan RSI yang kita tarik resistennya itu belum breakout, karena breakout itu ada kecenderungan untuk memang retest dan bisa naik kembali mengulang di 2020, kalian bisa lihat ya, karena memang belum membentuk sebuah breakout. Oke, seperti yang di sini teman-teman. Dan menurut Twitter ini bisa dipahami 300.000. Ya, di sini ada pro kontra ya teman-teman ya. Ada yang bilang alternatif di wave 5, yang di wave 5 ini itu tidak sepanjang yang digambarkan di sini. Mungkin bisa di extend Fibonacci di 200.000 ya. Dan itu bisa terjadi aja ya. Alternatif di wave 5 itu bisa spek yang rendah. Jadi kalian bisa lihat sini ya, alternatif lain di wave 5 itu cenderung pendek ya pergerakan impulsnya teman-teman. Ya mungkin tidak hit di 300.000, artinya di bawah 300.000, dan itu bisa aja teman-teman. Ya itu possibility banget teman-teman. Dan di dalam jangka pendek itu masih downtrend emang bener ya teman-teman, karena memang dia harus membentuk sebuah lower high baru di sini teman-teman, dan itu yang harus kalian pahami. Dan yang kedua, kalau kita lihat di daily time frame di Bitcoin ya, itu memang di sini ada beberapa key support. Ini menurut saya adalah key support ya, support terbawah, dan ini adalah support kedua teman-teman. Dan harga sekarang memang sudah downtrend ya, dia tidak berhasil retest di MA50 garis biru teman-teman. Sebenarnya yang sehat itu memang dia harus naik gini ya, memantul di MA50, namun karena memang beberapa food dan beberapa berita negatif itu yang mempengaruhi harga Bitcoin dan cryptocurrency turun anjlok ya. Kalau ada beberapa orang yang menggambarkan ini bisa potensi untuk inverse and shoulders, yang itu dimana inverse and shoulders ketika ada konfirmasi adanya terjadi kenaikan teman-teman, tapi menurut di trading view ini saya rasa saya belum melihat ada konfirmasi di sini, karena memang support di sini mencoba dia tembus ya, bisa jadi terjadi seperti yang ada di sini, low-nya 39.000, akhirnya dia spek naik lagi ke sini teman-teman ya. Dan menurut saya target ketika dia bisa terjaga di atas support ini 40.000-an, memang target yang harus dicapai di area resisten ini di 45.000-an teman-teman. Jadi kita tunggu aja ketika mereka Bitcoin akhirnya sudah mereda dan ada volume yang naik, karena juga kalian bisa lihat volume juga turun, itu adanya kenaikan ke arah 45.000 ya. Dan ketika 45.000 ini sudah dicapai, kemungkinan head and shoulders inverse-nya akan terbentuk teman-teman, sehingga Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Tapi saya rasa beberapa hari ke depan ya bisa saja masih sideways ya, terjadi naik turun dan banyak doji-doji yang terbentuk seperti di sini teman-teman. Jadi kalian komen di bawah prediksi kalian gimana di bawah. Saya cuma bisa menganalisa secara pribadi ya, kita bisa memuaskan kalian teman-teman. Oke, thank you.